Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya dengan Bung Ayus di channel BHP 17 TV, program pelaku usaha UMKM Indonesia di Dan Bas Group. Saat ini saya tepatnya berada di Jawa Tengah, di Desa Matenggeng, Kecamatan Dayuhur. Dan saat ini saya berhadapan dengan narasumber kami, yaitu Bapak Haji Caswan, salah satu pelaku usaha UMKM yang sudah menjalankan usahanya di bidang produksi industri karet dan kelontongannya, Pak ya? Iya. Kelontongan yang berjalan sudah cukup lama ya, Pak ya? Sambil santai, Pak. Tentang ini Mas, sekarang dibuka ada panintan di sini Mas, sudah disewai depannya rumah sehat. Sambil social distancing. Pemirsa, narasumber kami adalah Pak Haji Caswan, salah satu pelaku usaha UMKM yang berasal dari Luhur, Jawa Tengah. Sambil berbincang-bincang nanti dan menceritakan tentang perihal pengalaman di dalam menjalankan usaha sebagai pengelola atau bisnis di bidang industri karet, Pak ya, gitu, sama kelontongan. Assalamualaikum, Pak Intan Pak Haji. Biasa pesunan kepanya? Assalamualaikum, Pak Intan Pak Haji. Santim, Pak Intan lengkap kadir kahiji Pak Intan silaturahmi. Kedua, Pak Intan maksan abdi kadir badhe mengkomunikasikan perihal digitalisasi untuk mensupport para pelaku usaha UMKM dari bidang pendistribusian. Jadi nanti kami nanti akan mensupport para pelaku usaha UKM dan UMKM khususnya untuk mendorong supaya akses produk yang diproduksi oleh para usaha UKM dan UMKM itu bisa terbuka lebar, Pak, akses pasarnya, dan itu nanti akan mendorong untuk bisa meningkatkan potensi pasar. Dan kalau sudah meningkat potensi pasar, itu sudah jelas nanti akan efeknya akan kembali lagi ke para pelaku UKM dan UMKM supaya untuk bisa meningkatkan income yang diharapkan. Dan program digitalisasi ini sebetulnya sudah kami siapkan dari tahun 2018, Pak. Oh. Cuman ya emang baru saatnya mungkin ya, karena proses yang bicara gitu kan di tahun 2021 ini kami baru bisa mengedukasikan secara direct atau langsung justifikasi ketemu dengan para pelaku usaha UKM dan perusahaan. Sistemnya sudah siapkan dari jauh-jauh waktu itu, cuman momennya pas tepatnya di tahun 2021. Yang mudah-mudahan nanti kita bersama-sama, Pak, gitu kan, kita tingkatkan lagi kegotong royongan bersama-sama untuk bisa lebih meningkatkan harapan-harapan para pelaku UKM. Amin. Pamitan abi, kalau Bapak Nabi kadieu nya, Pak. Jadi abi pamitan silaturahmi. Kedua, pamitan abi bade mengkomunikasikan nuntun tadi para kesembarana ku abi pantes diri untuk ka Bapak cerita program khusus buat para pelaku UKM UMKM secara digitalisasi, di mana nanti program ini akan mendorong dan mensupport pasar. Dan dari program yang kami siapkan ini betul-betul itu gratis, apa ya, jadi tidak ada MUV gitu kan, sampai dengan turunan Bapak nanti, karena kan biasanya kalau pelaku UKM dan UMKM itu turun temurun misalnya, apa ya, gitu kan, dari Bapak ke anak-anak ke cucu-cucu gitu kan, dari Bapak sampai ke beberapa itu biasanya seperti itu yang
hasil dari investigasi saya dengan para pelaku UKM. Bapak sambil santai ngobrol-ngobrolnya, pengintan terakhir, pengintan api, hatur nuhun, pengintan api, tapi waktu nanti dia tanggal ngobrol-ngobrol, misalnya abi lah yang pengintan mungkin, pengintan di awal, pengintan awal proses bapak ngarintis usaha, keras terus ngejalankan usaha nongoy, dibika pengintan ayana, sarang ekspektasi nanti para terus karai, keras pengintan tanjakan bapak di saat dalam kondisi sekarang, masa di PPKM ini, gitu kan. Keras pengintan harapan ke depan untuk bisa lebih luas pengintannya. Maka pengintan bapak abis pengintan. Jadi tapi ya pak. Abis ngawitan di usaha kantor peslami. Mungkayan kemanya usaha di kampung. Oh. Jalan besi tempat kaya. Keras. Pemanasannya ya. Keras semua, keras semua pak. Di bidang namanya pak Intan awalnya. Ayo itu usaha teh di luar di Kabupaten. Punten nggak rokok jawabannya? Di misalkan di Sepuh atau ngapi bapak ngalir di Mandiri atau? Ya, kreatif. Nyalira sih. Mandiri berarti ya. Ngawitan di kurang kali lah. Kurang kali abdi tina kontrakan. Terus rumah tangi. Tapi teh masalah karet lah. Oh, teh karet. Emang kan di daerah khususnya untuk di daerah Kecamatan Gayuhur, Majenang itu betul-betul karet semua ya, Pak ya. Hampir di 60-70% ya. Itu lahannya teh. Terus seger lah di sini. Seger ya. Cuman mungkin bapak maskotnya di dia ya. Nah, keras semua pak dari proses panitan produksi nah kumaha panitan bahan baku proses awal di petani atau nanti kumaha bahan baku super kemudian jika Jawa Barat misalnya untuk penjualan atau bahan baku nah meserna mungkin oh jadi sanes ngukur di petani di daerah unggul gitu sanes ngukur Jawa Barat itu Jawa Barat upami di dia lahannya lihat bapak api gandul kita alhamdulillah. Seberapa hektar pak lahan bapak? Di kelola kita. Seberapa? 3 hektar. Karet sedaya kan? Di karet sekarang. Karet 3 hektar. Mohon. Cuman gini pak, abi kan kemarin pernahnya sebelumnya berbincang-bincang lah dengan sama dengan bapak yang menjalankan usaha di apa di bidang yang sama. Itu kendala emang sekarang lagi dihadapi para petani betul pak lagi kendalanya ya puainya alhamdulillah tidak pengawas saya mengungkap mulut pengawas satu anjlok hampir sadaya ditabang pokoknya abis nggak ada musuh nanti di badai di gentos atau nanti badai tapi soalnya mah kukaret di badai kukaret dayanya ayina nya kukaret dayanya ditanem iya nang abi gagal atau saya lupa ohnya apa emang teh oh nenek jantan bukan karet di ya sebetulnya mah kalau emang itu sudah karet sudah gitu kan gitu jadi ya dia apa konsisten pak gitu nya gitu jadi akhirnya jalan deh petani teh gitu nya jalan deh nah pak untuk ini pak karena kan sekarang lagi lesu ya katanya karet dari narasumber sebelumnya betul itu yang terjadi itu di susah untuk memasarkan atau emang bahan baku jadi sedikit atau kumaha pak? Upami menuju mirah kan sesudahnya petani teri iya teri deres tidak kita agha sahaja keras sih pak nah telah masanya teh mirah teri gitu mirah teri kan pengeluaran kos nah kos operasional gel hari menjual terus sih pak kenapa harga karet itu kan dari sebelumnya kan ya pak ya itu tidak stabil gitu itu kenapa pak faktor di lapangan. Yang kendala yang selama ini sama bapak
terasa gimana? Dari pengalaman Abdi, kendalanya nya permodalan lagi. Abdi teka jangkau. Teka jangkau. Hari barangnya seharusnya seir. Abdi modalan teka. Maksudnya teh barang seir teh di daerah Dayeuhluhur atau keluar kota? Ya di Dayeuhluhur seir di keluar. Tapi kan hari ayeuna bapak nyaris tadi permodalan air distribusina kan lingkupnya masih yang sama, berarti sudah tercover pak. Kan bu harapan bapak untuk memperluas. Itu, itu. Jadi itu nanti untuk menunjang di saat nanti di ke depan nyampanya untuk sudah bisa mengakses ke market pasar yang lebih luas. Nah, untuk karet eta pak, itu kan itu rata-rata untuk bapak sendiri kapasitas bapak selaku kalau dikategorikan mungkin prime customer ya kalau dari bahasa yang rada mungkin bahasa orang-orang pintar gitu. Prime customer. Nah itu kapasitas untuk bapak sendiri itu dalam satu bulan untuk karet sendiri itu kapasitas prime customer itu bisa apa persentasinya bisa berapa ton? Lebih mat salit lah kayak gini. Yang dua ton kan? Satu bulan. Jadi dari bapak 2 ton gitu. Itu dari lahan bapak atau emang beli? Atau lahan abis nyari masyarakat lah bentar lagi gitu. Nah ini pak untuk supply enak kemana pak? Abis kan ayah ke Sumatera, ayah ke Semarang, ayah ke Tangerang. Jadi lingkupnya masih eta-eta gitu. Itu langsung akses ke pabrik atau ada lagi distribusi pak? Ke pabrik. Oh langsung akses. Bapak berarti punya DO-nya. Ada kontrak berarti sama pabrik. Ada kontrak sama ya. Ya cuman komitmen letter lah pengintarnya. Tapi nanti bantu. Oh nanti bantu. Atau cuman relationship building saja gitu kan. Hubungan lah pengintarnya. Oh jadi tidak ada komitmen secara komitmen letter atau perjanjian gitu. Tidak ada kontrak berarti. Harga tapi stabil. Stabil. Pembayaran lancar. Maksudnya cash atau konsin apa? Tuh gitu kan termin transfer. Iya maksudnya teh enggak langsung bayar atau misalkan di beberapa hari itu. Oh gitu. Nah, jadi kan nunggu. Iya, nunggu berapa hari itu, Pak? Ada lain itu kesulitan tahap amiran lamanya 3 bulannya ya pasti 3 bulan satu sari DOH nya berarti emang ya emang harus di apa passionnya harus double pak gitu. Kalau emang untuk industri karet yang selama saya berkecimpung ini kalau yang kita udah sama manufaktur itu emang DOH nya paling lama. Emang eta kesulitan nah, iya makanya kan kalau dengan akses yang segitu sudah DOH-nya lama terus impact ke bapaknya kan apa life masih hidup terus bergerak gitu kan. Nah itu nanti akan lama-lama susut pak ya. Untung bapak kan ada sektor yang lain misalnya gitu, dari kelontongan dan material ya kalau misalnya bisa lihat gitu, kan. Nah itu paling kan pak jadi sudah kebuka juga itu kan saya merangkum dari obrolan bapak jadi maksud kedatangan kami di sini yaitu nanti akan support untuk memperluas pasar bapak itu nanti kita seimbangkan dengan nanti kepentingan bapak gitu kan untuk bisa mensuplai karena kan emang di industri karet ini ya DOH-nya yang cukup lama gitu kan dari apa pembayaran penjualan hasil produksi itu pertukarannya itu kan panjang
Ya mungkin nanti setelah nanti kita bekerja sama secara gotong royong bersama lah ya. Mudah-mudahan nanti bisa meningkatkan potensi harapan untuk bisa eksis terus gitu Pak ya di bidang yang lama, karena ya itu nanti kita harus konsisten. Insya Allah nanti kalau konsisten ya proses ya pasti berliku-liku, nanti ketemulah mudah-mudahan nanti dengan kita bekerja sama ya bisa menumbuhkan pelaku UKM dan UMKM di apa namanya di daerah, bahkan nanti bisa sampai ke mana gitu kan, minimal ya nanti bisa memperbaiki income yang didapat oleh Bapak gitu kan. Kalau bilang pajak Pak, maaf pajak lancar Pak, Bapak kok maaf loh tanah ya. Ya Pak Tasam, kita ada pajaknya itu bayar pajak. Pajak upami kelontongan aku kumbojo biasanya kan kumbojo tapi Bapak kan jarang menjalankan, tapi Bapak emang betul-betul konsisten menjalankan di bisnis karet ini. Itu dan itu Bapaknya pengen Nabi, mudah-mudahan ini kan pengen Bapak dan tentu Andi di apa buat di pas grup di apa bekerja sama gitu kan ke depan gitu kan suami saling mentata memperbaiki pelaku UKM dan UMKM gitu kan, supaya nanti ke depan bisa lebih baik perbaikan dalam beberapa sektor yang memang menjadi PR bersama Pak gitu kan, untuk diperbaiki gitu kan, supaya tujuan utama mungkin kalau pelaku UKM untuk bisa meningkatkan income pribadi dan keluarga, dan mungkin untuk daerah juga ke depannya, dan juga mungkin untuk pemerintahan terkira pajak, karena kan dari pajak itu nanti akan menunjang tadi Pak, apalagi di dunia karet kan tilu lapis tak bisa terang. Passionnya gitu kan ya, yang supaya nanti bisa mengimbangkan working investment. Ayah di rumah ini kasih Pak Haji Manawi. Yang kita pinjamkan dukungan. Insya Allah didukung manajernya. Nabi selalu ada lah manajer untuk pelaku UKM di belakang Bapak untuk bisa mensupport, mendorong dan bisa terus menumbuhkan, memperlebar usaha produk hasil asli Indonesia. Gitu kan, karena nanti kita sekarang juga kan sudah mulai saya untuk menampung produk-produk hasil dari para pelaku usaha UKM dan UMKM di galeri gitu. Tapi belum ke transaksi dan yang lain karena perjalanannya masih panjang Pak ya. Itu aja mungkin Bapak pemita yang kita harus kerja atau nanti ayah mana dukungan insya Allah Pak 1000% sami-sami Pak Haji, gitu kan, mudah-mudahan sehatnya, karena kamu mau panitia sehat, gitu kan, supaya bisa menjalankan aktivitas, gitu kan, walaupun ya kita menghadapi kondisi, gitu kan. Ya mudah-mudahan BPKM nanti cepat berlalu dan pandemi juga sudah cepat berlalu. Mana Pak? Hambatan pandemi ya Pak? Iya, ya mudah-mudahan Pak lah dengan nanti kan makanya antisipasi. Untuk ke depan kalau sudah didigitalisasikan sudah tidak dapat untuk hal-hal PPKM itu kan di jalur lalu lintas ya. Karena kan yang di PPKM juga kan di semua sektor ya, terbukti kan mungkin kalau Bapak kelontongan mah berjalan ya, kan. Ada hari ada tuh kami yang di kampung mah terkenal tidak terlalu terdampak ya, itu aja mungkin Pak Cik atau bila pemerintah sekali lagi pajaknya diprioritaskan, karena nanti kan itu akan mendorong Bapak gitu kan untuk mensupport usaha Bapak untuk bisa lebih tumbuh dan berkembang sesuai moto Indonesia tahun 76 Pak, yaitu Indonesia tumbuh, Indonesia tangguh. Itu aja pemirsa, barusan saya berbicara dengan narasumber kami dari tempatnya di Jawa Tengah. Mudah-mudahan
pelaku UKM dan UMKM ke depan bisa tumbuh dan berkembang dan bisa lebih maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.